Oke, halo semuanya, balik lagi bersama saya Nawawi masih di game FC Mobile. Dan kali ini kita akan mencari koin di market, guys, dengan cara kita gunakan si Dudek. Nih, Dudek. Dudek gua banyak, cuy. Dudek kalian juga pasti akan banyak karena Dudek itu sekarang udah nggak kepake, guys. Karena Dudek kan buat naikin 80 plus ya, sampai maksimal tuh 89 yang bisa di evo pakai Dudek ya. Kalau udah 90 ke atas masih rano, guys. Nih Dudek gua banyak banget, anjir. Daripada nganggur kayak gini kagak kepake, kita jadikan koin, guys. Bagaimana caranya? Oke, let's go, guys. Kita ke market, beli player yang 89, guys. Ini 89 max, 89 kita pilih base nya yang termurah, kemudian yang evo tertingginya paling mahal, guys. Sini gua udah nemu si, nah, si Barcola, guys. Lumayan, guys, harganya, guys. Jelas tuh 5 juta ya. Nah, terakhirnya tuh harganya 13 juta, tapi wah, anjir, naik si Barcola. Kemarin 3 juta, cuy, gua. Oh, ini juga turun. Kemarin bisa sampai 18 juta, cuy. Nih, gua hitung ya, berarti nih kalau beli ya di harga nih paling kecil 3.900 ya, 3.990.000, dan terakhir tuh kita jual di 16 juta yang wah, suplainya kemarin banyak yang mau beli loh. Di akun yang Liverpool, cuy, gua bikin dua kali si Barcola full evo dijual 18 juta, cuy. 16 juta. Tolol, 16 juta. Ya, dikurang 10%. No, tinggal 14 juta. 14 juta dikurang tadi beli yang base-nya berapa? 3.900. 3.990.000. Cuan 10 juta, coy. Cuan 10 juta, coy, lumayan, coy. Oke. Dan gua udah beli di sini. Lihat, tuh kan kemarin dapat 3.800, guys. Kita klaim dapat 2. Kayaknya gua bakal pakai 1 deh. Ini lumayan statnya kalau full evo, coy. Kita ganti si ini, udah lama si siapa, Putri. Ini dia LW juga kan si Putri nih. Oke, kita langsung epo, guys. Mana Barcola? Barcola 89. Nah, langsung rank up. No. Oke. Evo 1. Evo 2. Evo 3. Evo 4. Gas lah, kita habisin. Evo 5. Evo 5, sip.
Oke, udah kan? Langsung kita jual, guys. Ya, tadi nggak lihat bang gue berapa tadi ya? 140 berapa ya? Player. Mana si Parkola? Nah, kita jual, guys. Wah, nggak ada yang ini sih. Kemarin dijual bisa 18 juta ya. Udah nggak apa-apa, kita jual di ternah ya 16, kita cuan 10 juta nggak apa-apa. Yes. Oke, udah masuk ke antrian ya. Kita tinggal tunggu aja, guys. Oke, guys. Gue tadi main satu match, gue skip aja dan order kita sudah ada yang beli, guys. 16 juta. Gua beli 3.800. Dijual 16 juta, coy. Cuannya 10 juta, coy. Jadi 14 juta, coy. Dikurang modal tadi 3 juta, jadi cuan 10 juta. Gila, coy. Daripada menuhin-menuhin kan di inventory player, mending dibikin koin aja, guys. Nah, jadi uang gua jadi 154 juta, coy. Oke. Begitu ya. Gampang kan? Kalau kalian punya banyak dudek, kalian cari aja player 89 paling murah dan lihat evo emasnya ya yang paling mahal. Nah gitu lebih, jadi nanti harga terakhir tuh dikurang pajak 10% dan dikurang modal, itulah cuan kalian, coy. Oke, segitu aja, guys, untuk tips kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.